Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan YouTube channel Yogi Family. Baru ada store official ya. Kita kali ini lagi ada di lampu merah nih, teman-teman ya. Lampu merah perempatan Ragunan ya, arah ke Lebak Bulus nih. Hari ini Dede Ara ngajakin kita main ke Ragunan, katanya Agunan. Kita lihat ini di hari Selasa ya, tanggal berapa nih? 23? 2. Tanggal 2 Januari 2024 ya. Seperti apa kondisinya di Ragunan? Apakah masih ramai penuh ya, ataukah sudah agak berkurang? Karena infonya di berita kemarin sangat penuh sesak ya, Ragunan menjadi tujuan wisata warga Jakarta dan sekitarnya nih ya. Oke, tapi kalau kita lihat dari jalannya sih agak lengang ya, arah ke Ragunan ya. Agak lengang, jadi ya mudah-mudahan nanti di sana tidak terlalu penuh ya. Dan kebetulan kita juga datangnya siang nih ya. Dulu-dulu kita datangnya pagi ya, pas buka. Sekarang kita jam 12 siang nih, kita baru mau masuk ya. Oke, nanti kita lihat di tahun 2024 ini ya, berapa harga tiket masuknya dan seperti apa keadaan di dalamnya Kebun Binatang Ragunan atau Ragunan Zoo Jakarta. Oke, teman-teman, ikutin terus perjalanan kita. Oke, teman-teman, kita sudah mau mencapai pintu gerbang Ragunan ya. Ini dia pintu utama Kebun Binatang Ragunan ya, juga area terminal dan parkir mobil maupun motor ya. Yang naik umum juga di sini bisa, di sini ya, terminal bus di Ragunan ini. Libur, kenapa? Libur. Hah? Libur. Libur. Alhamdulillah, tutup ya Allah. Kapan nanti bukanya? Diberitahukan untuk para pengunjung. Hari ini ternyata hari ini ditutup ya Allah, teman-teman. Jangan dibuka esok hari. Pengunjung balik kanan. Oke, teman-teman, ternyata hari ini libur ya Allah. Alhamdulillah. Nih, Kak, tutup libur satu. Ya Allah, libur baru buka lagi hari besok. Aduh, gimana kita? Ya, kasihan banget Tara. Ternyata hari ini libur, teman-teman. Ya udah, kita putar kanan, balik kanan ya. Ya Allah, kasihan, maksudnya yang jauh-jauh juga ya, teman-teman ya. Itu kayaknya banyak yang jauh-jauh tuh. Yang dari luar Jakarta juga mungkin ada, sudah jauh-jauh. Ternyata tutup ya Kebun Binatang Ragunannya. Terus ya sudahlah, kalau begitu kita berkunjung di lain waktu dan kesempatan aja ya. Oke, teman-teman yang masih liburan, selamat liburan. Yang sudah menjalankan aktivitasnya, semoga semuanya lancar ya. Dan di tahun 2024 ini semua impiannya dan cita-citanya tercapai ya, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.